الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تقضى به الحاجات، وعلى آله وأصحابه ذوي المعارف والمدد والبركات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه تنال الشفاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله، sebagaimana rutinitas umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana pula telah diajarkan dan ditradisikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, terlebih dahulu kita mengingatkan satu sama lain atau kita menyimak sebuah peringatan untuk terus memelihara dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketakwaan sebagaimana umum dipahami oleh umat Islam ialah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga ketakwaan selalu diidentikan dengan ibadah-ibadah yang umum kita laksanakan, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Sementara dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya untuk meraih ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan, tidak hanya dengan melaksanakan ibadat ma'rufah atau ibadah-ibadah yang memang biasa kita laksanakan sehari-hari, melainkan untuk meraih ketakwaan, untuk mencapai ketakwaan dapat juga diraih, dapat juga dicapai hanya dengan semata-mata mengagungkan sesuatu yang memang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa atau dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Artinya, hanya dengan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka kita telah mencapai ketakwaan hati. Lalu apakah syiar-syiar Allah itu dan bagaimanakah cara mengagungkannya? Di dalam kamus bahasa Arab, sya'air merupakan kata plural dari kata sya'irah yang dimaknai sebagai syiar.
Secara bahasa, kullu ma yadullu ala syai'in fahuwa syairatu. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi syiar bagi sesuatu itu. Misalnya sebuah bendera negara. Bendera tersebut menunjukkan kepada negara tersebut, maka bendera itu menjadi syiar negara tersebut. Garuda menjadi lambang atau simbol yang menunjukkan negara Indonesia, maka Garuda menjadi syiar negara Indonesia. Demikian pula dengan syiar-syiar Allah, sebagaimana diterangkan oleh seorang ulama Suriah, yaitu Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi. Beliau mengatakan, kullu ma yadullu 'ala Allahi fahuwa min sya'airillah. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Sedangkan ulama Mesir, yaitu Syekh Muhtar Ali Muhammad Al-Busufi, beliau menyatakan, kullu ma yushiruka billahi fahuwa min sya'airillah. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah dan membuat kita merasakan kekuasaannya, maka ia adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui pemahaman tersebut dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, maka ia adalah bagian dari syiar-syiar Allah yang lazim kita agungkan. Ibadah-ibadah kita sehari-hari, solat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, bahkan mushaf itu sendiri, kitab suci Al-Quran, Ka'bah, Bukit Safa, Bukit Marwah, semua itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah yang harus kita agungkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Di dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan sesungguhnya binatang unta yang disembelih untuk dijadikan sebagai kurban telah kami jadikan bagian dari syiar-syiar Allah. Artinya, apabila kita mengagungkan Bukit Safa, Bukit Marwah, bahkan mengagungkan hewan-hewan korban, maka sesungguhnya kita telah mencapai ketakwaan hati. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, apabila direnungi lebih dalam, ketakwaan hati bisa didapatkan hanya dengan mengagungkan sebuah benda yang tak bernyawa, benda mati seperti Bukit Safa dan Marwah. Bahkan mencapai ketakwaan hati dapat diraih hanya dengan mengagung-agungkan binatang yang telah mati atau disembelih untuk dijadikan sebagai korban. Maka tentu saja mengagungkan manusia, di mana manusia merupakan sebaik-baik ciptaan Allah dan seagung-agung ciptaan Allah, tentu saja lebih mengantarkan kita kepada ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, di suatu ketika beliau bersabda pada Ka'bah tersebut, ma athyaba rihki, ma athyabaki wa ma athyaba rihki, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatiki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul 'abdil mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minki. Beliau bersabda, wahai Ka'bah, betapa wanginya engkau, betapa agungnya engkau, betapa agungnya kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Akan tetapi, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, yang mana jiwaku, jiwa Muhammad ada di genggaman tangannya,
La hurmatul 'abdil mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minki. Sesungguhnya kehormatan seorang hamba yang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ketakwaan hati dapat diraih dengan mengagungkan Safa dan Marwah dan lebih-lebih Ka'bah, maka tentu saja mengagungkan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang semulia-mulianya merupakan bagian dari ketakwaan hati. Ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan apabila memuliakan atau mengagungkan hamba-hamba mukmin pada umumnya, maka tentu saja mengagungkan kekasih-kekasih Allah, para wali Allah adalah jalan pintas menuju ketakwaan hati yang setinggi-tingginya. Karena itulah seorang ulama besar berasal dari Maroko, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Ajibah Al-Hasani, seorang mufassir yang hidup di abad 11 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab tafsir beliau Al-Bahrul Madin fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu bagian dari ketakwaan hati. Beliau menafsirkan sebagai berikut: "A'zamu sya'airillah allati yajibu ta'dhimuha awliya Allah." Seagung-agung syiar-syiar Allah yang wajib diagungkan oleh semua hamba Allah adalah awliya Allah, adalah para wali-wali Allah. Sebab mereka adalah ad-dalina 'ala Allah. Merekalah yang paling menunjukkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma al-fuqara al-mutawajjihuna ila Allah. Setelah itu kemudian para fakir miskin yang senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma al-ulama al-mu'allimuna ahkam Allah. Kemudian setelah itu para ulama yang mana mereka senantiasa mengajarkan kita akan hukum-hukum Allah. Thumma as-salihun al-muntasibuna ila Allah. Kemudian orang-orang saleh yang selalu dekat dan dekat kepada Allah. Thumma 'ammatul mu'minin alladzina hum min jumlati 'ibadillah. Kemudian mereka umumnya hamba-hamba Allah, mereka orang-orang mukmin yang menjadi hamba-hamba Allah. Wa yajibu ta'dhim. Selanjutnya Imam Ahmad bin Ajibah mengatakan, "Wa yajibu ta'dhim man nasabahu Allah liqiyam khittatin min al-khitat liislah al-'ibad." Wajib pula bagi setiap hamba Allah ta'dhim, mengagungkan setiap orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan khitbah, menjalankan tugas untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Kasalatin, seperti para penguasa dan para pemerintah. Walau lam ya'dilu, kata beliau, walaupun meskipun mereka tidak berlaku adil sekalipun. Wal qudhat, dan para hakim. Wal quwat, dan para pemimpin. Wal muqaddamina li umuril 'ammah, dan juga mereka-mereka yang telah dipercaya untuk menangani urusan publik, urusan umat. Fata'zimu ha'ula'i kulluhum. Maka mengagungkan mereka semua min taqwal qulub adalah bagian untuk mencapai ketakwaan hati. Wa yadkhulu fi dzalik, Imam Ibn Ajibah melanjutkan, dan masuk termasuk di dalamnya al-amakin al-mu'azzamah, tempat-tempat mulia, tempat-tempat agung, kal masajid, seperti masjid-masjid, wazawaya, dan majlis-majlis zikir. Wa ammal faqir, beliau kemudian menutup penafsiran beliau, beliau mengatakan, wa ammal faqir, adapun hamba Allah yang fakir ini, yaitu Imam Ibn Ajibah Al-Hasani, fayu'adzimu kullama khalaqallah, maka hamba mengagungkan semua ciptaan Allah, hatta al-kilab, tak terkecuali anjing-anjing. Wa yata'addabu ma'a kulli makhluq, dan selalu berlaku etis
terhadap semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dapat kita petik sebuah kesimpulan bahwa mengagungkan sesuatu atau mengagungkan seseorang, lebih-lebih mengagungkan orang-orang yang memang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita nilai sebagai perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas atau tidak semestinya, ternyata justru menyampaikan kita semua kepada ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي ثم لي ثم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور.